lo kayak acara apa sih? Ya wes, baik kembali lagi buat dulur dan juga prokoja semua yang ada di rumah yang hari ini sangat luar biasa sekali. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Yakult itu bukan vitamin lo yo. Yeah. Ini adalah salah satu bakteri kesehatan, bakteri untuk positif yang akan membantu pencernaan makanan Anda. Nah, sudah pernah minum Yakult? Ya. Berapa? Dua. Wis siji yo. Sano banget tuh jaluk mbokmu mana ya. Oke, paduan suaranya mana? 1, 2, 3. Orangnya suaranya nasi doh nih orang. Baik, langsung aja kita kembali lagi bersama bintang tamu kita. Tepuk tangan yang paling meriah, monggo. Dan juga kita ingatkan lagi buat rokoknya yang ada di rumah yang ingin berinteraktif bersama kita, ya, langsung di telepon 0271 857 555. Ada bingkisan spesial dari teman-teman Yakult. Oke, dan kita kembali lagi bintang tamu yang satu ini. Ada Mbak Erna ya. Sebelum nanti ada penjualan-penjualannya seperti apa. Nah, ini katanya kan ada yang namanya Ladies Yakult. Itu seperti apa sih, Bu? Biar semuanya tahu. Terima kasih. Selamat siang, pemirsa Mentel. Yang semuanya, Ibu. Mentel, sinden ya, mentel ya. Oke. Okay. Ya. Ibu Yakult Lady itu sebetulnya merupakan partner kerja dari Yakult. Jadi agen ya, agennya Yakult ya. Beliau ini direkrut dari ibu-ibu rumah tangga otomatis dengan kriteria tertentu. Kemudian dilatih, dididik sehingga bisa menjelaskan manfaat Yakult, bisa mengirimkan Yakult kepada pelanggan dan juga tetapi otomatis dengan bisa menjawab lah kalau ada pelanggan yang bertanya tentang Yakult. Ya, nah, tahu. Beliau ini sebetulnya tugasnya mengirim Yakult kepada pelanggan yang dari rumah ke rumah, kemudian kantor, sekolah, ya, mengunjungi ke pelanggan langsung. Oh, begitu. Tadi Pak Zulkarnain sudah menjelaskan bahwa ada juga salesman. Oh iya. Silahkan. Oke, halo, anak telepon ya. Anak telepon, Mas. Anak telepon. Sinden Mendel. Halo. Jamuan sopo? Halo. Ha. Halo. 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 Oke, putus dulu, putus, kita ngomongin lagi sekarang. Nah, itu kan beneran ini. Oke, untuk penjualan ke door to door ya, Bu ya, iya, untuk ladies-nya ya. Nah, iya, untuk ini kan di bulan puasa ini kan banyak orang yang melakukan atau melaksanakan ibadah puasa. Iya. Apakah juga ada apa namanya penjualan khusus gitu atau mungkin seperti apa, Bu? Iya. Khusus mungkin. Terima kasih. Kalau untuk ibu-ibu itu sebetulnya dia mengunjungi ke pelanggan-pelanggan seperti biasa. Jadi tugasnya memang mulai pagi sampai siang, kemudian sorenya keliling lagi untuk mengunjungi pelanggan-pelanggan untuk mengirimkan Yakult sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pelanggan. Okay. Nah, kalau program telepon lagi, Bu, sebentar ya, Bu. Okay. Halo, Simen. Halo. Ya, halo, Simen. 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 Gitu. Terus apa lagi pertanyaannya? Terima kasih. Oh ya, Wes. Bu, panjenengan dapat bingkisan ya persembahan dari Yakult. Mbak Wati ya. Ti, Wati. Waduh, minggat pisan. Oke.
Ya wes, Mbak, ini ada pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah Mbak Yul atau Mbak Erna yang mau menjawab itu tadi tentang buka puasa belum minum air putih. Belum minum air putih itu mengkonsumsi yakult, apakah aman bagi pencernaan juga? Monggo silakan. Iya. Terima kasih Mbak Wati. Ya, sebetulnya untuk minum yakult itu kita terbatas waktu sebelum makan atau sesudah makan. Sebetulnya kapan saja itu kita bisa untuk minum yakult, ya. Jadi bisa langsung minum yakult. Tetapi kadangkala kita merasa aduh khawatir gitu ya. Jangan-jangan mas saya nanti sakit gitu dan sebagainya. Ya? Nah, yang membuat sakit itu bukan yakultnya ya. Mungkin kadang-kadang kita itu karena terlalu khawatir ya. Kadang-kadang itu waduh perut saya sakit ya. Oh itu sakit ya. Karena itu bakteri positifnya itu pada batu dan jeruk sama tengelai cuma. Jadi sebetulnya tidak apa-apa minum yakult. Tetapi kalau misalnya mau minum air putih dulu atau diisi dulu kemudian baru minum yakult ya itu tidak lebih bagus, masalah ya, lebih seperti bagus. Itu ya. Oke, baik. Dan juga kita kembali lagi untuk pemasarannya ini ya. Tadi kan saya sudah sempat bertanya tapi belum dijawab sama beliaunya. Pak Yul, seperti apakah ini Pak untuk kondisi market di Indonesia ini Pak? Ya, untuk market di Indonesia jadi Yakult ini sudah ada di 54 cabang besar, terus kemudian kita juga punya kantor sejumlah 331 kantor-kantor kecil dimulai dari bagian barat Indonesia dari Banda Aceh sampai ke wilayah timur Sabang sampai Merauke ya? Sampai Manado, kalau Merauke kita belum, belum buka belum buka, seperti itu. Belum buka. Kalaupun ada kamu mau produksi ya? Enggak, produksinya jadi saya jadi sales ini kalau belum lah. Itu cukup yang aman. Lucu loh. Oke, sampai Maluku aja ya Pak ya. Terus kemudian untuk ibu-ibu Yakult Lady, kita sekarang sudah ada sekitar 5.400 tenaga agen ya, ibu-ibu itu yang tadi saya sampaikan oleh Ibu Erna, yang kita rekrut, kita didik untuk bisa mempunyai kemampuan komunikasi, dan manfaatnya bisa bantu untuk perekonomian keluarga. Oke, maaf ibu-ibu itu sendiri apakah hanya orang sekitar dalam itu lingkup kantor itu sendiri, atau mungkin ada yang dari luar kota datang terus pengen bergabung dengan Yakult, Lady Yakult itu sendiri? Betul. Jadi justru kita memberdayakan masyarakat sekitar kantor kita. Jadi kita mengajak ibu-ibu yang tidak ada kegiatan tapi mau dididik, mau bantu ekonomi buat keluarga, terus kemudian kita bekali kemampuan, terus kita ajarkan selama satu bulan cara menjual Yakult masyarakat. Terus kemudian ibu itu mendapatkan penghasilan. Oke. Seperti itu. Waduh luar biasa tepuk tangannya loh. Ini yang sangat luar biasa kepedulian Yakult untuk ibu rumah tangga ya, memberikan lapangan pekerjaan daripada ibu-ibu nganggur di rumah ya Pak ya. Dikasih lapangan pekerjaan, kita kasih penjualan yang di produk Yakult ini untuk pelanggan-pelanggan seperti itu. Pak, saya juga pengen tanya nih, apa, Pak. Saat ini itu penjualan Yakult yang paling besar ada di wilayah mana ini, Pak? Iya, memang Wonogiri, jamu toh? Ya, tentunya kalau penjualan yang paling besar masih ada sekitar Jakarta. Karena kan Jakarta, orang bilang kan 60% perputaran uang dari Jakarta. Tetapi mungkin perlu juga kita sampaikan untuk kondisi di wilayah Solo, mungkin Bu Erna bisa sampaikan. Ya, sebetulnya untuk yang paling besar ya, karena di Jakarta itu kan wilayahnya juga paling besar. Iya, warganya ya, juga lebih banyak. Ya, otomatis gitu ya. Ya, penjualan besar, kemudian Bandung. Kalau untuk di Solo sendiri juga, pertumbuhan untuk penjualan Yakult sangat bagus ya. Iya, untuk saat saya lihat dari teropongan saya Bu. Oh begitu, iya. Dari teropongan. Bukan jadi teropongan Terowongan Bambu Ijo. Pertumbuhannya sangat bagus dan sekarang juga untuk jumlah ibu-ibu Yakult Lady-nya juga sudah mencapai sekitar 150 orang untuk yang di kota Solo. Mudah-mudahan nanti Yakult memang semakin bertumbuh di kota Solo Ibu. Iya, karena memang masyarakat sudah mulai sadar bahwa kesehatan itu nomor satu. Oke, baik. Ya, baik. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi karena banyak sekali yang perlu kita ketahui. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Simer. Simer.